Halo, balik lagi sama gue FV di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Hari ini gue bakal ngerancang 146 poin Taylor tanpa pakaian legend ya. Pakaian legend di sini yang gue maksud adalah plus 20. Perlu kalian tahu, beberapa minggu lalu itu ada update yang nge-nerf ya, ngurangin buff capes 20. Jadi kalian tidak akan bisa membuat pakaian dengan pola indah plus 20 lagi ya. Jadi sedangkan buff capes 2 buff ca itu sangat diperlukan untuk Taylor dan pakaian dapur ya. Taylor dan pakaian dapur itu sangat perlu banget buff ca. Lalu bagaimana solusinya? Jadi gue sempet debat sama temen, masa sih developer mengurangin suatu hal tanpa ngasih solusi. Nah, gue kali ini nemuin solusinya tanpa buff capes 20. Jadi kalian bisa mencapai 146 poin tanpa buff capes 20 ya di Taylor kalian. Dan gue bakal minta maaf ini buat para penjual pakaian legend. Mungkin kalau setelah video ini turun, jadi video ini rilis dan dilihat para temen-temen ya, jadi mungkin jualan kalian bakal harganya turun. Jadi cepet-cepet nih jualan sebelum kalian, sebelum dikasih tahu ya video ini ke teman-teman kalian. Yuk langsung aja gue bakal ngatur 146 poin tanpa buff capes 20. Gue bakal langsung pakai di sini. Gue pakai pakaian pakaian jahit, pakaian Taylor's. Ini tanpa buff capes 20 tapi memiliki crafting ability ya. Lalu gue tambahin Taylor modification. Kedua gue pakai topi. Di sini gue pakai topi elegant mock head. Ini tanpa buff capes 20 tapi memiliki crafting ability buff level 5 dengan Taylor modificationnya plus 3. Ini kenapa kok bisa crafting ability-nya level 5? Ini gue jadi gue hunting kapas dari indeks 2. Di tundra itu ada indeks 2 dan di sini indeks 2 itu bisa naik ya. Jadi si kapas kalian ini yang tadinya buff pembukaan lembutnya itu level 4 itu bisa naik ke level 5. Jadi kalau kalian ini sebagai solusi alternatif sih untuk buff ca plus 20, pengganti buff ca plus 20. Lalu gue pakai ini, dan kaos tangan gue pakai kaos tangan Taylor's. Ini jenis kaos tangan baru dari update beberapa minggu lalu. Ini gue pakai. Usahakan semuanya level 60. Ini kecuali ini topi ini tuh maksimal level 50 ya, tidak bisa level 60. Ini gue pakai level 60 dan ini level 60. Lalu gue bakal pakai pisau baru, pisau jenis baru, pisau jahit dengan level 60. Lalu ada crafting ability buffnya ya, jadi menambahkan craftingnya. Dan yang terakhir gue pakai aksesoris gem necklace. Gem necklace ini menambahkan karisma plus 25. Ini bukan aksesoris legend ya, ini bisa kalian craft. Craftnya ada di skill ini, skill jahit. Dan ini karena gue abal-abal penjahitnya, jadi gue nggak ngambil. Nah ini di jewel ini ada game necklace. Nah di game necklace ini bahannya itu ada, di sini ada logam mulia. Jadi kalian diminta untuk memasukkan logam mulia sebagai bahan. Nah logam mulia yang kalian pakai usahakan adalah emas, karena kalau emas itu ada, jadi ada efek plus C4-nya. Ini kalian bisa lihat, ini ada plus C4 buff level 4.
cabang 84 ini didapat dari penggunaan gold ya. Jadi kalau kalian pakai perak ini tidak akan ada. Jadi bakal normalnya itu sekitar 20 plus 20 lagi icanya kalau kalian tidak menggunakan gold. Nah, sekarang kita cek crafting ability gua berapa ini? Tailoring ability gua 126 127. Oh iya, dan jangan lupa kalian harus wajib ngambil skillnya ya, skill pasifnya dari tailor. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada tailor basic. Nah, ini usahakan kalian ngambil semua ya. Ini karena ini menambahkan tailoring ability, lalu yang atas menambahkan sewing ability-nya plus 4. Jadi kalau kalian ngambil semua itu kira-kira plus berapa ini? 1 2 3 4 5 5 kali 4 20, jadi 20 dan 20 saving ability dan tailoring ability. Nah, untuk title kita pakai settle fashion dulu. Kita coba berapa sekarang? 131 dan 136. Wow. Nah, next, karena ini belum ya, belum mencapai 146 poin seperti kata gue bakal dibantu sama makanan di sini. Ini udah ini ya, udah jelas semua ya. Jadi gua tanpa buff capes 20 ini, jadi kalian tidak perlu beli barang mahal, barang legend. Kalian cukup crafting aja, crafting dan bikin dari awal. Nah, gua bakal dibantu sama jus. Jadi fruit wine. Fruit wine ini bawaannya adalah buff dexca 4646. Ini jika kalian craft benar-benar dengan pembubuan, ini bisa kalian dapetin dexca-nya tuh 50-50. Cuma gua bakal pakai 4646 karena ini setelah gua coba beberapa hari lalu ini berhasil, tetap berhasil dan mencapai poinnya. Kita langsung aja minum di sini. Kita coba sekarang berapa. Ini udah efeknya udah ya. Efeknya sudah masuk. Lalu kita coba, langsung kita coba cek di crafting powernya. Dan tenang. Wow. Ternyata berhasil. Jadi 151 ya poin saving ability-nya. Ini udah sampai mentok 146 juga. Jadi kalian sekarang bisa mendapatkan skill gratisan ya, skill gratisan dari menjahit. Kita bakal bisa cek di craft and build ini, di clothing. Nah, udah kebuka semua ya. Jadi modnya udah kebuka. Ini ada modifikasi guider, terus ada layer Kitten 2, ini ada Walk Clothes with Armband 2, terus ini ada Walk Head with Armband 2, ini ada benang ya, benang. Nah, ini udah kebuka semua ya, tanpa buff C plus 20. Jadi kalian harus segera move on dan nggak usah ribet-ribet beli. Kalian bisa craftnya sendiri dari awal itu tanpa buff C plus 20. Jadi kalian bisa menggunakan pakaian jenis baru dan tools jenis baru. Lalu ini dari aksesoris pun, kalian kalaupun kalian tidak punya pena ya, kalian bisa lebih better. Ini ternyata pakai gem necklace di sini. Kalau pena itu plus 20, kalau dulu tuh plus 50 di sini sebelum di nerfnya, tapi sekarang jadi di nerf jadi plus 20. Nah, gem necklace ini kalian bisa dapetin dengan craft ini plus 25. Gue bakal ngasih sedikit tips tentang penggunaan snippet pada comment center di sini. Nah, di sini ada penggunaan snippet. Di sini gue bakal ngecek di sini. Nah, di sini itu ada fungsi lock. Jadi kalian bisa lock. Di sini itu kalian bisa lock ya. Nah, tujuan lock ini untuk apa? Untuk jadi saat kalian gacha itu tidak naik ya, tidak naik atau tetap dikip nilainya. Nah, ini berguna banget buat jenis pakaian yang misal memiliki debuff seperti ini. Contoh ini ada max energy debuff. Jika kalian nggak lock, ini bakal ke gacha ya, bakal ke gacha dan ada kemungkinan bakal naik. Jadi dari plus 3 bisa sampai plus 10, bisa sampai plus 12 maksimal, dan itu sangat merugikan buat karakter kalian karena max energy debuff plus 3 aja itu udah pengurangannya sekitar 30 poin ya. Sekitar 30 poin, banyak kalau 100 kalau 12 itu berarti 120 poin. Jadi kalau kalian rodi ini sangat nggak bermanfaat banget. Nah, ini kalian bisa lock. Keuntungannya apa? Bisa lock, jadi kalian tidak akan ke gacha atau tidak akan nambah ya si energi debuffnya ini. Cuma kekurangannya, kelebihannya tidak akan bertambah. Cuma kekurangannya biayanya itu bakal naik. Jadi yang tadinya 2000 jadi 4000 ya.
Tapi worth it sih lah, worth it buat kalian gacha. Ini walaupun kalian naik, tapi setidaknya debuffnya itu tidak naik. Jadi gue bakal coba di sini, gue bakal ngelock ini ya, ngelock debuffnya. Gue bakal coba, kita bakal request, kita coba request dengan biaya 4.000 berapa naik atau turun malahan. Oke okay, tetap dan satu naik. Oke okay, satu naik, satu tetap dan max energy debuffnya tidak ini ya, tidak naik ya. Jadi gue bakal coba, kita coba request lagi, kita bakal lock 2 kali ini, sorry. Kita bakal lock 2 coba. Oke okay, ternyata 6.600. Jadi lock ini ya benar. Ini udah request kedua ya, request kedua kita lock. Oke okay, dia ternyata harganya naik. Jadi naik 200, tadinya 2.000. Tadinya 2.000 ya, 2.000 sekali naik jadi 2.200. Jadi emang kali duanya. Jadi kalau biayanya di sini biaya defaultnya 2.200. Jadi kalau kalian jadi kali duanya jadi 4.400. Kita bakal coba ke lain, coba kita coba cek ke yang lain. Ini gua udah ada gather modifikasi, kita coba lock lalu kita request di sini. Ya 2.000 ya, tadinya 2.000. Lalu kita bakal coba request di sini. Naik kah? Naik, naik. Oke, okay, nice, naik dengan adanya. Oke, okay, jadi di sini kalian jadi di sini gunanya lock di sini adalah biar tidak naik ya si debuffnya. Oke, okay, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau mungkin kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalkan di komentar. Kalau mungkin kalian ada yang masih belum bisa ya mencapai 146 poin jahit, bisa kalian share dan mungkin bakal gue bantu ya, bantu semaksimal mungkin hingga kalian mencapai 146 poin. Lalu untuk para penjual pakaian buff plus 20, jangan khawatir, kalian tetap bakal diperluin karena semakin tinggi canya itu semakin berhasil ya, tingkat keberhasilan dan best creation itu semakin tinggi. Jadi usahakan tetap pakai plus ca 20 jika emang ada, jika tidak ada ya kita pakai aja ya. Oke okay? Terima kasih udah menonton, see you on the next video, bye bye.